hampir nangis kalau kalian mau tahu. Ada sedikit tragedi karena ada masalah di set. Jadi ketika kita ngambil scene yang kamu ditabrak mobil itu, atau yang ada mobil lewat, itu di belakang kita ada orang lagi marah-marah ya, deh. Iya. Yeah. Marah-marah lagi teriak-teriak, dan adegan yang terakhir banget, yang aku ceritanya nangis ngeliat Liudra pergi, itu tuh di sebelah aku lagi ada orang marah-marah. Jadi take itu tuh bener-bener gak fokus, kayak bener-bener, aduh nih orang marah-marah lagi, gimana nih, cuman ya udah akhirnya. Tapi pas dilihat hasilnya bener-bener keren banget sih, dan aku salut banget sebagai aktor, aku ngeliat acting kamu yang pas kamu lari itu, aku gak nyangka sih kamu bisa acting sedih gitu sih, Lily. Jadi, next kita harus ada project bareng, oke? Okay? Kalau gak film, web series, pokoknya apapun kita harus ada project bareng lagi. Amin. Iya guys, jadi emang waktu itu udah, ya ampun itu udah mau selesai, kelar semuanya. Udah sih terakhir banget. Terus, wah itu ada drama guys, itu orang marah-marah di sebelah ya Mas Jeki ya. Dekat dia, nangis dia. Tapi itu bakal tayang kayaknya di BTS deh. Seri kita? Ya enggak sih. Jangan, karena mau dia, banget. Dia tuh marah-marah kenapa ya kak kemarin ya? Dia marah-marah gara-gara kayaknya ini deh. Dia minta lebih banyak. Jadi dan itu guys. Kita diusir guys. Rame banget siapa aja tuh di situ? Hai, Kak Vero, suaranya nggak ada loh Kak Vero. Mati gitu. Nggak ada suara. Nggak ada. Ya. Nggak ada kan? Kenapa kita jadi bahas Asia? Kita udah ulang ya. Bentar. Oke. Ngadi-ngadi tuh yang usir. Karena itu sih PPKM sih. Jadi kayak betul. Begitulah. Terus padahal tuh kayak udah scene udah terakhir, udah selesai tuh, udah kayak mau it's a wrap gitu. Hampir kena efek PPKM bukan PPKM. Disir siapa li? Kak Iman tuh. Alright. Hai guys. Sekarang suara kamu yang gak ada deh. Aku yang gak ada. Aku gak ada. Oh. Aku gak ada. Kan jadi pakai bahasa isyarat gini sih Mas Jeki? Nggak denger suaranya, nggak ada. Aku nggak bisa denger suara kamu. Aku end dulu, abis itu pulang. Itu ada. Pasti bercanda kan? Bercanda kan? Itu aku lagi ngeprank kamu ya. Itu lagi acting ya. Enggak, ini signalnya jelek tapi putus-putus. Ngeselin. Jadi karena kita video
untuk Lipe sukses, gimana kalau aku traktir kamu makan? Kamu sama papa, kamu sama mama kamu ada nggak? Udah balik? Nggak, nggak ada. Tante. Sama bapak doang. Belum. Ya udah, kapan kita mau makan-makan, Lili? Hari Minggu kamu libur nggak? Ya, okay. Ini kali ini nggak ngeprank, Mas Jiki. Bukannya... Kak Feral, bukannya besok kita... Iya, jadi nggak sih? Besok apa? Besok nonton. Oh, ayo dong. Itu hari Kamis deh, kamu mau ikut? Hari Kamis. Sorry. Sama itu apa? Aku traktir kakak deh. Nonton. Jangan. Bareng semua, aku udah, yuk. Aku udah beli tiketnya, jadi aku traktir kamu ya. Kapan? Hari Kamis jam 7.30 ya, Mas Jiki ya. Ntar tempatnya kita via WhatsApp aja ya. Alright. Ajak papa kamu juga deh. Aku beliin tiketnya banyak kok. Kamu mau ajak siapa? Ajak tim kamu juga gak apa-apa. Kita nonton ini. James Bond. Teng-teng-teng-teng. Itu emang pengen nonton itu. Terus ngajak semua tim. Yaudah, kamu berapa itu. Orang? Atau kita booking satu bioskop aja mau gak? Aku coba bilang ke orang ini bioskopnya ya. Waduh. Sultan banget, takut. Bisa kan Mas Jeki ya? Coba ntar kita atur aja mau hari apa, mau hari Kamis, apa mau hari Minggu. Ya udah ntar aku ituin, aku kabarin. Berarti target hari ini kita 3 juta views ya? Iya, target hari ini malam. Kita buatin sampai 3 juta viewers, guys. Come on. Bisa dong, bisa banget. Tapi berarti Lioda harus diajak ke Putri untuk Pangeran nih kayaknya nih. Kamu harus gantian bantuin aku dong masuk ke Pupa, main. Satu episode aja coba mau enggak? Waduh. Mau enggak? Mau dong. Mau boleh, dong. Ntar kita atur. Ada yang ngetek aku Mas Jeki pas kamu acting jadi orang jahat banget ya kamu ternyata ya Dek, kok gitu sih? Oh, yang jadi anak SMA itu ya. Okay. Iya, ada yang ngetek ini. Aku waktu itu tuh belum kenal cinta, jadi omongannya emang jahat banget, enggak pantas ditiru. Emang sekarang udah kenal cinta? Udah, walaupun disakitin enggak apa-apa. Oh, ya. Ketawa di situ ya. Ketawa doang di depan ini. Mau lihat Mas Jiki nggak kamu nih? Karena aku tahu ceritanya. Kok kamu belum cerita ke aku sih ceritanya? Malah Mas Jiki yang udah diceritain. Soalnya, wah, lagi. Coba nyalain ini Mas Jiki, nyalain TV. Nih, kita sambil nonton video klip gimana Li? Boleh. Wih. Bentar. Majuin. Nah, nih guys, kita lihat sekarang udah berapa viewers ya. Kak Feral. Hmm? Tapi kalau misalnya ke Pupa, aku izin Kak Riza dulu ya. Izin kenapa? Kalau misalnya aku main ke Pupa, aku ntar izin ke Kak Riza dulu ya. Apa gitu? Gak apa-apa. Emang dia gak bolehin? Apa? Emangnya gak bolehin dia, gak bolehin kamu main Pupa? Makanya aku izin dulu. Boleh lah, masa gak boleh sih? Aduh, capek ya. Kok capek? Kenapa? Nih, aku kita tonton aja. Ayo, ya udah. Kan jatuh handphone aku. Jadi yang ngajakin kamu nonton tuh siapa? Yang nyakitin? Kak Riza nyakitin kamu? Serius? Oh, enggak.
Oh, bukan, bukan. Adalah. Oh, dia ngajakin nonton. Keterlaluan. Ya, aku yang beliin tiket, dia yang ngajakin kamu nonton. Bisa banget. Padahal aku yang nge-booking bioskopnya loh. Wah, pelanggar. Waduh. Ini pelanggaran nih. Ini kayaknya pelanggaran nih. Aku nggak ikut campur, aku nggak ikut campur, nggak tahu nih. Terpaksa lah nih, yang lagi trending, gimana sih cara yang lagi trending di musik ya? Ini nih. Coba kita, Mas Jiki, coba tolong aux Mas Jiki. Pesan terakhir, bentar. Sekarang udah sampai berbis guys. Pesan. Oh, ini dia pesan terakhir. Ini wifi pakai wifi siapa Mas Jiki? Oh, udah mau 2,2 deh. Wow, keren. Udah 2,1. Pokoknya udah dikit lagi 2,2. Cepet banget ya. Perasaan tadi pas mandi masih 2 juta. Yuk, kita tonton. Kamu kalau mau karaoke, di mobil aku bisa karaoke loh. Iya, ya. Iya, apa kita karaoke lagu kamu aja nih? Enggak bisa main asal lugu begitu dong. Masa karena bangunan itu ada di tangan saya, lalu kemudian kalian tunggu saya? Mantap. Ayo nyanyi. Ah. Nih, tuh. Kita lihat video klipnya. Asik. Siapa tuh? Kaferal. Cantik banget. Thank you. Kaferal. Apa-apa? Scene favorit kakak yang mana? Adegan favorit? Ya. Adegan favorit aku itu pas kita bikin kue. Terus ada dua sih sebenarnya. Yang pertama yang pas kita bikin kue. Sama yang kedua yang pas bagian cium kening. Karena yang pas cium kening tuh kayak di sana aku ngerasa si Kevin tuh kok kurang ajar banget ya, habis dibantuin bikin kue, dicium, terus ditinggalin gitu aja ke cewek lain, kayak itu keterlaluan sih. Sama aku ada pertanyaan sih, kamu pakai baju putih pas kamu nyanyi, itu tuh maksudnya apa, kamu jadi arwah apa gimana? Udah berhenti apa gimana sih itu ya? Ini itu. Arwahnya bisa nyanyi ya, keren juga. Iya. Nih, yang ini nih, adegan yang ini nih. Males banget, Kevin. Iya, tapi kalau sama aku gak males kan, Dek? Enggak. Ngeselin banget ya, dicium terus sama si lain. Iya. Iya, di ini sini. Kita begini lagi ada orang marah-marah di belakang kita. Di belakang yang kita ini ada orang marah-marah. Ini juga pas lagi Kevin. Nah ini nih, ini marah-marahnya depan aku persis guys. Jadi adegan begini Kevin sambil ada orang marah-marah di depannya, kebayang nggak? Oh berarti sebenarnya Kevin itu nangis karena dimarahin ya? Sebenarnya bukan lebih ke nangis sih deh, lebih ke kesel ya, pingin apaan sih? Orang berisik banget, nggak tahu apa lagi syuting. Cuman gimana? Itu kita udah kejar-kejaran sama matahari ya. Jadi kita udah. Iya. Jadi kita gak bisa harus one take. Dan itu soal kalian tahu guys, rata-rata semua scene kita tuh one take semua ya. Iya betul. Cepet banget. Cepet banget. Sampai lokasi shoot. Udah nyampe lokasi. Udah nyampe. Mau lihat gak lokasi syuting aku? Boleh. Kak Vera, aku mau nanya boleh gak? Boleh dong. Iya mbak. Tadi kakak bilang surprise apaan? Ada deh, ada surprise. Tapi tunggu, aku lihat dulu. Surprise-nya bisa sekarang apa nanti? Apa sih? Ada lah, pokoknya surprise buat kamu karena udah keren banget hasil video klipnya. Jadi ntar deh pas ketemu deh, aku kasih surprise-nya deh. Aku gak bisa nih digini. Ada. Nih, mau ngeliat sutradara aku gak? Deh. Boleh. Oh, apa kabar kamu? Katanya video klipnya keren loh. Video klip kamu keren ya. Thank you, Om. Ini mau masuk apa? Boleh gak satu episode boleh, juga? Boleh. Yang penting honornya aja masuk. Jangan mahal-mahal honornya. Yaudah bang, aku siap-siap dulu ya bang.
Bang Gombal. Aku mau ganti baju di atas. Kak Riza mana? Riza di kayaknya di si Riza di mana? NTS. Oh, dia di set sebelah. Oh, oke. Okay. Kenapa? Dia udah ngecat kamu. Enggak apa-apa, Kak, cuma nanya. Cuma nanya Kak Feral. Nanya doang. Hai guys. Anak siapa ini lucu sekali? Anak siapa lucu sekali? Lihat nih ada anak bayi. Akil, boleh. Boleh gitu. Depan. Ya udah deh, aku ini dulu ya. Siap-siap dulu mau take. Oke, semangat ya. Terima kasih. Pokoknya guys, ayo semangat, target hari ini kita pokoknya dari nih 3 juta views, oke? Okay? Oke. Okay. Aku juga nanti sebentar lagi guys, stay tune karena aku akan ngumumin 20 pemenang giveaway, oke? Okay? Stay tune. Ya ini Riza buat live katanya nih. Undang deh. Undang. Nah. Coba gimana caranya? Coba undang. Hah, enggak ada kok. Enggak ada sumpah. Enggak ada ya? Enggak. Bentar ya. Coba. Coba aku WhatsApp dia ya. Kan menghilang dan terlihat sayangku di dimana nanti kau terluka cari aku. Ada gak sih? Belum ada. Emang gak ada? Ajak Wilona. Cheers di Kadila, diem aja deh. Kadila siapa? Teman-teman Miley. Oh, katanya kalau Liodra nyari chat dong, kata Riza gitu. Apa? Apa kak? Katanya kalau Liodra nyariin chat dong, katanya gitu. Aduh, dasar. Jadi beneran tuh dia? Beneran, selamat. Apa? Beneran dia ngajak aku nonton. Oh, tapi ternyata. Kak Feral yang membayarin, gimana sih? Aku yang booking, aku bilang gini, ajak Liodra yuk, aku bilang kayak gitu. Terus dia belum bilang iya apa enggak, tau-tau dia udah ngajak duluan. Wah, ada apa ini? Sepertinya Riza akan berantem sama Kevin. Gak tahu nih. Oke, okay, buat teman-teman. Teleponin itu deh, Riza telepon. Aku sekalian umumin kali ya Kak Feral disini ya. Boleh. Selamat buat teman-teman yang menang, 20 orang itu dapat 200.000 masing-masing sebanyak 20 orang. Selamat buat kalian semua. Yang belum beruntung, next time. Tapi kayaknya Kak Zaki juga ada buat giveaway deh kalau nggak.